aja kumpo. Sing ning kono kene kulone cilik. Beda mayang ora. Kang hadirkan salah satu sang raja ular King Cobra. Mbah Jenggot dipun padhesne dalan. Temudi Mas. Kita keluar dibuka. Oke, persatu Mbak Jenggot bisa masuk. Tolong dikasih jalan untuk para penonton yang hadir pada sore hari ini. Oke, nuwun sewu nuwun Pak Kapolres gak kepanjenengan. Tolong dikasih jalan untuk Mbak Jenggotnya biar masuk ke dalam. Mohon perhatiannya buat para penonton yang hadir pada sore hari ini. Mohon persembahkan buat panjenengan kehadiran dari rekan-rekan Wayang Golok Original. Thank you.
tolong mas ditutup aja orangnya sini kan. Ditutup, ditutup. Nuhun sewu, amin. Nuhun sewu, nuhun sewu. Ya, sebelumnya atraksi dimulai dari Mbah Jenggot mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat derengipun atraksi, Mbah Jenggot mohon doa restu kepada pengunjung. Doa restu saudara saya harapkan. Memang manusia hanya bisa berdoa, berusaha, Allah lah yang menentukan. Mudah-mudahan doa kami dikabulkan oleh Allah. Nah, mungkin pengunjung sudah menunggu-nunggu saya, karena sebentar lagi atraksi segera dimulai. Inilah yang namanya ular sanca reticulatus. Oke, oke. Makasih. Ya, monggo Gus bisa dikeluarkan alon-alon saja. Nanti setelah itu adalah bintang tamu agung yang datangnya dari negara India, yaitu King Cobra. Mampukah? Insya Allah. Atos-atos, karena atraksi ini jangan ditirukan. Boleh menirukan tapi harus pengalaman dulu. Oke. Alon-alon saja. Alon-alon. Alon-alon. Oke. Ya, di rumah lagi. Ya, dikeluarkan lagi, bisa dikeluarkan lagi. Ayo sempit, sempit, belakang, belakang, belakang. Terus. Terus. Thank you.
hadirin persembahan suatu atraksi yang diaturkan dari keluarga besar Mayangkara Original yang tentunya sore hari ini untuk memberikan yang terbaik buat panjenengan, tentunya mempersembahkan suatu atraksi ular piton sepanjang 7 meter. Berbagai macam ular yang besar atau yang kecil, suatu persembahan buat panjenengan sore hari ini. Tentunya apa yang kami sajikan dapat menghibur panjenengan menjadi suasana yang happy. Oke. Dan juga perhatian para penonton, tolong dijaga dompet atau sebuah HP panjenengan-panjenengan sendiri, oke. Amanah dari tim keamanan, tolong dijaga bawaan Anda, sebuah dompet atau sebuah HP, betul-betul dijaga, oke. Karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan buat panjenengan, karena panjenengan hadir pada sore ini untuk menyaksikan Mayangkara Original, untuk memberikan yang terbaik buat panjenengan, suatu kebanggaan kehadiran panjenengan-panjenengan yang hadir sore hari ini. Kembali persembahan suatu atraksi, yaitu seekor ular, ular piton yang mempersembahkan buat panjenengan pemikat yang terbaik sore hari ini. Bukan sulap, bukan sihir, dan bukan rekayasa, betul-betul persembahan, yaitu seekor ular yang dipegang untuk memberikan yang terbaik buat panjenengan sore hari ini. Barang-barang Mayangkara Original dan juga didukung kalian Ergo Audio, matur nuwun dulur-dulur para youtuber-youtuber tukang kicak esak Jawa Timur, matur nuwun rawuhipun sore hari ini. Kembali mempersembahkan buat panjenengan kehadiran dari rekan-rekan Mayangkara Original suatu kebanggaan persembahan suatu atraksi, yaitu seekor ular piton terbesar dan juga terpanjang sepanjang 7 meter. Dan juga disampaikan buat adik-adik, jangan sampai meniru adegan-adegan yang seperti ini, karena adegan yang seperti ini sangat berbahaya, yeah. Jangan sampai menirukan adegan yang seperti ini. Mempersembahkan buat panjenengan adegan yang sangat berbahaya buat panjenengan sore hari ini, juga memberikan yang terbaik. Apa yang kami sajikan sore ini dapat menghibur panjenengan menjadi sosok yang happy bareng-bareng Mayangkara Original. Persembahan suatu atraksi, seekor ular piton yang terbesar dan juga yang terpanjang. Sore ini diaturkan buat panjenengan yang hadir di kawasan Gua Seromangkleng. Barang-barang Mayangkara Original memberikan yang terbaik buat panjenengan, suatu kebanggaan. Apa yang kami sajikan dapat menghibur panjenengan menjadi suasana yang happy. Kembali. Wis ora usah wedi, wis ora usah wedi, wis ora usah mlayu. Wis ana pawange dewi-dewi. Nek sampean mlayu kok malah diuber. Ular terbesar sak Jawa Timur. Ular terpanjang sak Jawa Timur. Yang diaturkan buat panjenengan sore hari ini bareng-bareng Mayangkara Original. Wah, wah, betul-betul luar biasa persembahan, yaitu sebuah atraksi ular piton terbesar dan juga terpanjang sore hari ini diaturkan buat panjenengan yang hadir di kawasan Gua Seromangkleng bareng-bareng Mayangkara Original.
Hadirin kembali persembahan suatu atraksi Sampawan Ular Kobra. Awas alon-alon pokoknya kelakon gerbet-gerbet watone selamat. Sang Raja Ular di Kobra. Oh, suatu atraksi ular piton terbesar dan juga terpanjang dan juga sang pawang ular King Cobra. Diaturkan buat panjenengan kembali, tentunya buat adik-adik jangan sampai meniru adegan yang berbahaya yang seperti ini, karena adegan yang seperti ini bisa dilakukan dengan seorang yang sudah berpengalaman. Bisa dimasukkan. Setelah ini adalah atraksi, atraksi yang ditunggu-tunggu. Bintang tamu agung yang datangnya negara India, King Cobra. Mampukah? Insya Allah. Mohon doa restu kepada pengunjung. Jaluk donga pangestu. Kami awali doa kami, mudah-mudahan doa kami dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nukim bil alamin wa kulca al haqku wa syahakul batilu inal batilakan asyaukoh. Ya Allah, lindungilah dalam pekerjaan yang saya hadapi dan hindarilah dari ancaman-ancaman maut yang akan terjadi. Inilah Sang Kaisar atau Sang Raja King Cobra. Oke, inilah tiba saatnya, detik-detik yang menegangkan, saat-saat yang menentukan, Sang Kaisar atau Sang Raja King Cobra, satu-satunya binatang yang memiliki racun yang sangat mematikan. Awas, hey, hey, sudah keluar dari sarangnya, hey, awas. Ini saudara besar dengan suka kalah usung. Mampukan dan cukup menakutkan. Kasih tepuk tangan yang meriah saudara semuanya. Iya, luar biasa. Inilah Sang Raja Ular King Cobra. Manusia berhadapan langsung dengan King Cobra. Awas, lirik. Hey, awas bang. Hahaha.
biasa. Awas, awas, tetap waspada. Inilah raja ular dari negara India. Awas, iya. Awas bang, awas. Rupanya Abah Jenggot mencoba untuk menenangkan sang raja ular. Awas, awas bang. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah saudara semuanya. Iya, luar biasa. Atraksi mau. Lagi-lagi Mbak Jumbat mencoba untuk berhubung rayu dengan King Cobra. Mampukah? Mampukah? Iya. Awas. Awas, awas bang, bang. Tetap waspada. Awas, 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 Kobra merupakan satu-satunya binatang yang memiliki racun yang sangat mematikan. Raja ular yang datangnya dari negara India, King Cobra. Awas, kini saudara bisa menyaksikannya langsung. Memiliki warna hitam dengan leher berwarna kuning. Memiliki racun hemotoksin dan neurotoksin. Dapat ditaklukkan oleh sang pawang bajing buat kasih tepuk tangan yang luar biasa. Iya, inilah atraksi maut bajing buat melawan tinggi kobra. Terima kasih. Jalanannya keren. Terima kasih dan terima kasih. Masalah jaranan masih terus sampai jam 5:30. Tapi untuk Mbak Jenggot, King Cobra merupakan acara yang terakhir. Akhirnya akhir. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saudara ingin tahu alamatnya Mbak Jenggot, Lore Tasiun Sepur Keras.
Bila saudara di sini ada masyarakat kena gigitan binatang berbisa, langsung dibawa ke padepokane Mbah Enggot. Lore Tasiun Sepur Keras atau kulone Masjid Jamek Keras Mbah Jenggot atau Slamet Riyadi. Dari kami sekian, terima kasih. Terima kasih. Jaranane terus. Ya oke. Okay. Terima kasih dan terima kasih.